Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Bila binti Azami, pengacara TV PSS SMK Engkau Aziz. Pada hari ini, 21 April 2022, telah diadakan program Jom Baca bersama 10 minit telah berlangsung pada jam 11 pagi sehingga 11.10 minit pagi. Program ini diadakan sebagai salah satu program galakan membaca peringkat kebangsaan bagi tujuan melahirkan masyarakat Malaysia yang berbudaya membaca dan berilmu pengetahuan. Untuk itu, mari kita saksikan temubual bersama Pengetua SMK Engkau Aziz berkenaan program ini. Assalamualaikum Tuan Pengetua. Boleh Tuan Pengetua berikan pandangan Tuan terhadap program Jom Baca Bersama 10 minit yang diadakan pada hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wartawan kita hari ini. Okay, pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada PSS dan juga TV PSS SMK Engkau Aziz yang dapat membuat liputan pada hari ini. Okay, tahniah dan sabas kita ucapkan kepada jawatan kuasa pelaksana hari ini yang dapat melaksanakan Jom Baca 10 Minit dengan hashtag Bangkit Baca dan Bersyukur. Jadi program yang sangat bagus ini, saya dapati sekolah ini tidak pernah terlepas saban tahun mengikuti program yang telah direncanakan dalam takwim kebangsaan. Jadi tahniah saya ucapkan kepada semua warga SMK Engkau Aziz, khususnya pelajar-pelajar dan juga guru-guru dan juga AKP yang saya lihat tadi jam 11.10 bersama-sama menjayakan program Bangkit Baca dan Bersyukur. Terima kasih. Soalan terakhir daripada saya. Apakah harapan Tuan Pengetua buat semua warga SMK Engkau Aziz dan mumpuk minat baca ini? Okay, harapan saya sebagai pentadbir ataupun pengetua di sekolah ini mengharapkan agar semua warga menghayati dan juga memahami kenapa dan mengapa program Jom Baca Bersama ini dilancarkan. Antaranya yang saya nampak, tabiat membaca ini khususnya di kalangan pelajar, ia akan menjadi menjadi sebahagian daripada istilahnya membaca jambatan ilmu. Okay? Jadi dengan dah membaca, semua warga khususnya pelajar-pelajar dapat ilmu pengetahuan yang baru. Dan medium yang kita gunakan untuk membaca itu sangat luas pada kali ini. Bukan sahaja dalam bentuk buku tetapi banyak dalam e-book dan sebagainya. Jadi harapan saya yang pertama tadi, kita gunakan kempen ini membaca sebagai satu jambatan ilmu untuk menambahkan ilmu ataupun pengetahuan sedia ada kepada semua warga di SMK Engkau Aziz. Yang keduanya, untuk pelajar khususnya, dengan membaca ini dia dapat lagi mempertingkatkan penguasaan perbendaharaan kata yang mana akan memudahkan kemahiran ini nanti dipelajar dalam membuat karangan contohnya. So pengalaman-pengalaman ini diperoleh melalui gerak kerja membaca itu. Jadi itu antara perkara yang sangat kami harapkan untuk semua warga khususnya pelajar meneruskan semangat membaca ini sebagai satu habit ataupun satu minat yang perlu ada pada setiap diri. Kerana dua tadinya yang saya katakan tadi, selain daripada mempertingkatkan perbendaharaan kata, ia juga adalah merupakan satu medium jambatan ilmu kepada semua yang mengikuti proses membaca itu. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Okay. Sekian saya melaporkan untuk TV PSS SMK Engkau Aziz. Marilah kita bersama-sama memupuk minat baca dalam diri kita. Ayo bangkit baca dan bersyukur. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Menuntut ilmu di suruh budaya, inilah teladan sepanjang masa. Kayakan hidup dengan membaca. Apalah nama tanpa ilmu, apalah mahkota permata.
palsu tanpa membaca. Jajaklah minda tanpa ilmu kemanalah kita. Jika ilmu pernah didadah, bila bergaya dengan membaca.